Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Albi, bertemu lagi dengan saya di Albi Herbal. Untuk video kali ini saya akan berbagi informasi cara mengatasi kolesterol dalam tubuh. Sahabat, tonton ini sampai habis ya, agar tidak salah paham. Oke, sebelum ke pembahasannya, seperti biasanya, sebelum berlanjut video kali ini, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video-video terbaru dari Albi Herbal. Apakah sahabat menderita kolesterol tinggi? Jika ya, konsumsilah tanaman ini, yaitu kentang. Kentang ini dipercaya sebagai pengobatan yang ampuh untuk mengatasi kolesterol. Nah, bagaimana cara untuk mengolah kentang ini sebagai pengobatan kolesterol? Nah, untuk caranya, kalian siapkan kentang, lalu kentang ini bersihkan dari kulitnya. Setelah itu, kita potong hingga beberapa bagian. Setelah dipotong, lalu kentang ini dicuci atau dibersihkan. Lalu setelah itu, kita siapkan air sekitar 3 gelas, lalu didihkan. Lalu kita rebus kentang ini hingga masak. Seperti sudah kita ketahui bahwa kentang tidak mengandung kalori tinggi, tidak seperti nasi, sehingga membantu mengurangi kadar kolesterol. Jadi kentang ini ampuh sekali untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh. Oke sahabat Albi, ini kentangnya sudah matang. Bisa langsung angkat saja dan pisahkan pada wadah. Oke sahabat Albi, ini dia obat untuk menurunkan kolesterol. Penggunaannya sangat mudah sekali, cukup konsumsi kentang ini setiap hari secara rutin. Insya Allah dengan mengkonsumsi kentang rebus ini, hari demi hari kolesterol dalam tubuh akan rendah dengan sendirinya. Nah itulah caranya untuk mengobati kolesterol dengan bahan alami. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih telah menonton. Semoga sahabat bisa mempraktekkannya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.